Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini saya akan membahas pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit. Contoh tentukan himpunan penyelesaian dari x kurang 4 per x pangkat 3 ditambah x lebih kecil sama dengan 0. Jadi penyelesaian x kurang 4 per x pangkat 3 ditambah x lebih kecil sama dengan 0. Jadi sini belum tentu, belum bisa kita buat untuk membuat nolnya. Jadi di sini ada penjelasannya. Yang pertama di sini kita faktorkan penyebutnya di sini x pangkat 3 ditambah x. Jadi kita ambil x pangkat terendah yaitu x pangkat 1. Kemudian kita faktorkan di sini menjadi x. Kemudian kita bagikan x pangkat 3 itu dibagi dengan x, maka hasilnya x pangkat 2. Kemudian x bagi x itu nilainya 1, maka di sini nilainya 1. Jadi hasilnya x kurang 4 per x dikali x kuadrat ditambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian di sini x kuadrat ditambah 1 merupakan fungsi definit positif, dapat dibuktikan dengan syarat definit positif yaitu a lebih besar 0 dan determinannya itu lebih kecil dari 0. Jadi pembuktiannya untuk nilai a, jadi kita harus ingat x kuadrat tambah 1 itu menjadi, jadi a di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi di sini x kuadrat tambah 1. Jadi di sini untuk x kuadrat tambah 1 itu x kuadrat tambah, karena di sini tidak ada nilai x pada bentuk umumnya. Di sini ada. Jadi di sini 0x ditambah 1. Maka di sini tidak dibuatkan adalah 0x, karena 0 dikali x adalah 0. Kemudian untuk nilai koefisien dari x kuadrat itu nilai a. Nilai di sini adalah 1. Maka nilai a-nya adalah 1. B-nya itu di depan x adalah 0, maka c-nya nilai konstantanya adalah 1. Jadi di sini bernilai a-nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk determinan, pembuktian dari determinan, determinan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4 kali a kali c. Jadi nilainya tadi b-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali a-nya nilainya 1, c-nya nilai 1. Jadi 0 kuadrat tetap 0, min 4 kali 1 kali 1 adalah negatif 4. Jadi di sini b-nya itu lebih kecil dari 0, berarti di sini syaratnya terbukti. Jadi x kuadrat ditambah 1 dapat diabaikan tanpa harus membalikkan tanda pertidaksamaan, sehingga pertidaksamaan di atas setara dengan x kurang 4 per x lebih kecil sama dengan 0. Jadi karena nilainya setara tadi itu adalah x kurang 4 per x lebih kecil sama dengan 0. Jadi sini sudah bisa kita tentukan untuk pembuat 0. Oke. Jadi di sini pembilangnya yaitu adalah x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita pindahkan 4-nya menjadi x sama dengan positif 4. Kemudian pembilangnya yaitu x. X ini tidak sama dengan 0. Jadi syaratnya x tidak sama dengan 0. Jadi untuk intervalnya, sorry di sini salah saya buat, di sini x sama dengan 0. Jadi untuk intervalnya adalah 0 dan 4. Saya buat garis bilangannya, nilai titik 0 dan titik 4. Oke, untuk pembuktiannya sama seperti tadi, seperti yang sebelumnya. Jadi di sini kita tentukan nilai 0 ke kiri, karena di sini sama dengan, kita ambil aja, di sini x-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita ambil mulai dari negatif 1. Jadi x sama dengan minus 1. Jadi terserah yang mana mau terlebih dahulu, kita mulai dari negatif 1 atau mulai dari 1 atau mulai dari 4 atau 5. Jadi sini kita mulai negatif 1. Untuk rumusnya kita ambil yang setara tadi, x kurang 4 per x lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita ganti satunya, 1 kurang 4 per 1. Kita kurangkan ini sama dengan 0, kita kurangkan adalah min 3 per 1. Artinya min 3 per 1 adalah negatif 3. Kemudian ini lebih besar sama dengan 0. Apakah pernyataan min 3 lebih besar sama dengan 0? Pernyataan benar atau salah? Maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian kita ambil dari 0, antara 0 dengan 1. Karena 0 tidak bisa, maka hasil kita tandai tanda buat seperti ini.
Kenapa? Karena tidak boleh penyebutnya adalah 0. Kemudian kita ambil dari x-nya sama dengan 1. Antara 0 sampai dengan 4 adalah 1 yang kita ambil. Kemudian rumusnya tetap sama yang ini, kita ganti aja langsung 1 kurang 4 per 1. Oh, maaf di sini negatif ya tadi ya. Sorry negatif sini ya, saya lupa. Min ini jadi min 5, min 5 ini positif. Min 5 positif. Oke, jadi 5 itu lebih kecil dari 0. Sorry, ini ada pernyataannya adalah salah. Oke. Kemudian di sini nilai x-nya 1. 1 kurang 4 per 1 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian di sini kita bagikan, kita kurangkan dulu min 3 lebih min 3 per 1 min 3 lebih besar sama dengan 0. 1 kurang 4 negatif 3, negatif 3 per 1 adalah negatif 3. Jadi di sini pernyataan min 3 lebih kecil sama dengan 0. Maka di sini pernyataannya adalah benar. Oke. Kemudian yang terakhir kita ambil x-nya dari 4. X sama dengan 4. Kita ambil rumusnya tetap sama, x kurang 4 per x. X-nya kita ganti 4 kurang 4 per 4 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian 4 bagi 4 adalah 4 kurang 4 adalah 0. 0 per 4 lebih besar sama dengan 0. 0 bagi 4 adalah 0. 0 lebih kecil sama dengan 0. Jadi pernyataan ini adalah bernilai benar. Oke, jadi kita misalnya seperti ini, kita coba satu lagi, kita ambil x-nya sama dengan 5. X sama dengan 5. Jadi kita tetap sama rumusnya, 5 dikurang 4 per 5 lebih kecil sama dengan 0. Jadi di sini kita ambil kurangkan, yaitu 5 kurang 4 adalah 1 per 5 lebih kecil sama dengan 0. Apakah pernyataan ini bernilai benar atau salah? Maka ini pernyataannya adalah bernilai salah. Jadi karena ini lebih kecil, nilai yang salah itu adalah positif, berarti 0, 0 ke kiri itu bernilai positif. Kemudian di sini 1 itu benar, maka di sini bernilai negatif. Kemudian di sini 4 ini dia benar, maka di sini kita buat tandanya, kita kurungkan warna hitam. Kemudian di sini x sama dengan 5 ini pernyataannya salah, maka di sini nilainya positif. Jadi hasilnya sebenarnya yang mana? Karena lebih kecil, yang hasilnya adalah yang negatif. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaiannya yaitu karena di antara, maka di sini 0 kita mulai. Jadi sini tandanya, karena di sini tidak ada hitam, lingkarannya itu tidak hitam, maka kita diawali himpunan penyelesaian sama dengan x, di mana kita awal dari 0 lebih kecil, karena dia 0 tidak bisa dianggap, tidak bisa ikut dalam pergantian dari x, maka nolnya lebih kecil, kemudian lebih kecil dari x karena 4 itu setara, karena ada sama dengannya, setara nilainya maksudnya, maka di sini 0 lebih kecil x lebih kecil sama dengan 4. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.